Reverse punya bunyi cok, reverse. Ha, Tesla dia reverse, bunyi dia macam ni. Bye bye. Siapa cakap Tesla tak ada exhaust? Apa tong-tong jang exhaust also got lah. You want 10 types of sound also got, see? Sound but no exhaust. Okay, let's follow this Model Y. It's at right here. If KL people, you all should understand lah. X-Park, right here. X-Park Sunway Serene. Right here got go-kart. Okay, right here they built a charging station. Gendari X Jom Charge, X-Park. So many units, you know. This is a fast charging, you know. Oh, that one is slow charging. This one is AC. That is DC. Right there. Okay, Model S dah datang. So we're gonna arrange right here and take some picture. SEXY right here. Gendari X Jom Charge X Park. Panas. What's up guys? Hari ni aku berada di ni. Gendari X Jom Charge dekat mana tau? X Park. Kita nak bagi SEXY. Kita nak parking sini ambil gambar lah. Saja-saja datang bersama Exotic Moose kan? Sebiji lagi. Dah sampai. Model X Panther. Okay, so dekat sini kan, actually aku nak explain. Dekat charger ni adalah laju sekali lah, kalau tak salah saya. Dia boleh pergi max sampai 350 kW. Tetapi untuk Tesla kan, kita punya Tesla kan, dia max dia boleh pergi 250. So within 15 minit kita charge full lah, daripada kosong sampai 90, aku rasa dalam 15 minit. Sebab dia 250 mah, kita boleh support sampai 250. Tapi kalau korang pakai Porsche yang tu, kalau dia boleh pergi sampai max 350, dia boleh pergi sampai max lah dia punya charging ni. Macam korang je spam petrol, caw lah macam ni lah. So sekarang kita dah ada Model S, Model 3, SEX, Model X, Model Y. Okay, so kita sekarang ni tengah arranging kereta, nak ambil gambar cantik sikit. So kita buat satu U shape. Actually daripada sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Tapi dekat sini kita kira yang kecil sekali. Okay, satu AC. Yang ni 7 kW. Okay, sama dengan yang tu. Okay, dua sama aja. Yang ni 7 kW ni, 7 kW, 3. Yang ni pula 22 kW. Okay, 7 kW dia ada 3. Okay, yang tu dia slow sekali lah. Kalau korang berada di dalam main lagi lama, korang guna ni lah. Okay, yang ini dia 22 kW. Dia ini full charge aku rasa dalam 6 jam. Okay, yang ini pun sama. Yang ini 22 kW. Dekat sini dia dah tulis, tengok, 22. Ini 22. Yang ni, yang tu 7. Nampak tak? 7. Yang tu 3. So yang ini pula 180 kW DC fast charging. Okay, CCS2. Dia ada 2. Okay, B4, B5. Kalau dua kereta park dekat sini, dia punya 180 akan bagi 2 lah. Kalau korang park sebiji kereta, dia akan charge 180 lah. Yang ni, okay. Yang ni ada sebiji. Yang ni pula gila, 1, 2, 3, 350 kW DC charger. Yang ini cuma satu je. Yang tu korang tengok kan, empat segi, dia ada 2 charger tau. Yang ni dia satu tiang ni, satu charger. Dengan tu, satu tiang, satu charger. Yang ni laju. Okay, yang B tu belum ada, aku tak tahu kenapa. Tetapi B1, B3 dah ada lah. So apa-apa pun korang tak payah risau. Tak payah risau, tak payah rebut. Kalau tak ada charger, datang sini. 24 hours lah here. 24 jam, seminggu 7 hari buka. 24 jam. Kita tanya boss sikit. Hey boss, yeah. Ini 180 kW lah. Ya, yeah, ini 180 kW. Itu 350 kW. Itu yang charger yang paling cepat di Malaysia sekarang. Dekat sini lah, Gendari. Yes, X Jom Charge. Lepas tu
besok atau hari ini atau besok dia akan launch kat Air Hitam, Johor. Oh, JB. Yes, JB. Dia orang sekarang tengah testing sekarang ni. Sama juga yang Gentari Jom Charge. Ya, betul. Sama juga. So, sekarang kita Exotic Mods punya itu charge them punya subscription. Kita pair dengan collaborate dengan Jom Charge kan. So, semua ada Jom Charge punya charger kita boleh pakai. So, termasuk yang ini paling cepatnya di dunia. Di Malaysia. So, hari tu yang bagi I tahu kan, yang kalau subscribe dekat kalau beli kereta dekat Exotic kan? Ya, betul. Yang subscription dengan ini Jom Charge ni. Ya. Charge EM sama? Ya, Charge EM nama dia sajalah, subscription package. Okay. So yang Charge EM kita panggil Charge Dem lah. Charge Dem. Memang kita punya produk lah. Untuk lepas tu kita collaborate dengan Jom Charge untuk kasih sikit special discount kepada customer yang kita yang, macam, yang existing customer atau customer yang beli kereta dengan kita lah. Kereta selalu beli dengan kita kan. Sekarang kita beri existing customer 20% discount. So subscription sebenarnya RM500. Okay, tapi sekarang untuk promosi customer bayar RM400 saja tapi dapat RM500 punya kredit. Oh, dia extra RM100 lah. Yeah, tapi untuk customer yang tak beli kereta dengan kita, kita pun boleh jual RM500 punya package tapi untuk RM500 lah. Dia macam top up je lah. Dia macam top up lah. Free lah, maknanya semua RM500 boleh pakai, RM500 boleh pakai untuk charging. So kalau tak nak top up, dia cuma pakai credit card lah. Dia boleh pakai, sama juga pakai credit card. Ya, sama jugalah. Okay. Ya, betul. So tak itu tak ada sangat special lah. Mereka main. Dia orang ada 3 kapak tapi 2 charger. Ada 3 kapak tapi 2 charger. So dua saja sebenarnya, 2 saja cepat punya 350 kW punya 2 saja. Mungkin lagi berapa bulan lah, lagi 1 lah. 3 kapak lah. So satu kereta kena tunggulah. Ini habis nanti sudah sampai dia punya turn lah. Itulah. Tesla dia max dia 250. Ya, pun sangat laju lah. 250 kW, 15 minit sampai 20 minit sudah penuh ya. Daripada 10% sampai 90 lah lebih kurang. Betul. 15 minit noh. Sangat cepat. So dia actually dia macam kurang pergi petrol station je lah. Dia cucuk, dia pergi kencing, masuk 7-Eleven, lepas tu beli air, minum kejap, full dah. Dia punya teori macam ni lah. So hopefully Gentari Jom Charge ni dia coming soon, dia akan launch dekat highway Penang ataupun banyak tempat sampai Alostar sampai Kelantan lah actually. Kelantan dengan tempat yang Terengganu. Actually kalau sana ada DC fast charging kan, senang. Ataupun macam Cameron Highland, macam ni kalau ada, senang lah. Nak pergi mana, next time korang nak beli kereta EV, memang senang. Boss, you pernah bawa sampai Cameron Highland lah? Cameron Highland sampai Penang. Cameron Highland telah charger lah? Ada? Tak ada charger lah sana. Tak ada lah? Belum lagi ada. Tapi sempat lah? Kita pakai 3-pin lah. Oh, 3-pin pula lah, kena. Sampai sana pakai 3-pin, suruh hotel bagi kita itu satu kapak yang ada 3-pin. Kita pakai 3-pin aja lah. One shot lah, lepas tu charge, balik lah. 12 itu jam dapat lebih kurang, tengoklah kalau standard range dapat 30% lebih, kalau long range dapat 20% lebih. Tapi dekat kalau situ, dekat sini ya, kita pergi Genting tak payah takut mah actually. Genting ada banyak charger, GPO ada charger. Atas ah? Atas GPO, premium outlet. Genting. Premium outlet, tapi itu charger. Slow charger lah. Itu slow charger lah. Slow charger mah. Ya, betul. Maksud saya kalau dari sini kita shoot sampai naik Genting turun tak perlu risk. Tak payah takut. Kalau long range lagi tak payah takut. Standard range pun tak payah sebab takut. Sebab I search base kan dari sini pergi ke itu Genting 100 lebih kilometer. Ya, betul. So balik main sampai sini kita charge lah dekat bawah. Ya, betul. Biasanya sampai balik sini ya, to and fro pergi, lepas tu balik boleh pergi lagi. Sampai sini 50% saja pakai. Kalau sebab dia regen. Ya, betul. Sebab dia regen dia turun. So sampai KL balik atau sampai PJ 50%. Okay. Ada lagi 50% saja. So kalau kita bawa kereta EV, kita naik saja dia punya bateri akan turun. Kalau kita turun bukit, bateri itu dia remain sama sebab dia regeneration. Don't cover the charge by. Regenerate balik dia punya kilowatt. Dia tarik balik dia punya motor punya energy. So kita just kira naik sajalah. Turun kita tak perlu kira dia punya energy lah. Satu lagi ya, charger dekat sini semua. Sekarang korang nak datang, korang datang charge sampai full. Sampai 14 Disember lah? Free. Sampai 14 Disember. Free. FOC. Ambil dia punya energy dulu. Kita charge dulu. Wah, kalau korang duduk dekat KL, Syiong, tiap-tiap hari my charge free sampai 14 hari bulan Disember. Okay, my, aku nak explain sekali lagi ya.
korang dapat CCS. CCS, okay? CCS dia ada banyak jenis. Tapi dekat Malaysia ni, dia memang pakai CCS 2. Mereka tidak letak 2. Korang jangan takut dia adalah CCS 1 ke CCS 2. Okay, dia memang adalah CCS 2 untuk Malaysia. Dia macam ini punya. Maksud saya dekat Singapura, dekat Malaysia, dekat Thailand, kita semua pakai macam ni. Ada CCS 2. Tetapi dekat sini mereka tulis CCS je. Janji korang nampak CCS, korang dah tak payah takut. Sebab ramai orang dia kereta dia takut. Setengah orang dia ingat CCS 1, setengah orang dia ingat CCS 2. Lepas tu dia keliru. CCS 1 dekat sini kita memang tak ada lah. Kita pakai CCS 2. Korang kena ingat CCS 2 dia ada atas bawah macam ni. Atas besar, bawah kecil. Lepas tu dia gunakan charger DC fast charging. Yang ni pula AC. AC dia slow. Dia cuma satu je. Dia macam CCS 2 tetapi dia atas saja. Yang ni dia tak ada atas dengan bawah. Okey. Korang ingat ah, korang tengok ni satu je kan. Lepas tu yang ni. Yang ni dia ada atas dengan bawah. Nampak tak? Atas dengan bawah. Ada exhaust lah. Untuk kereta EV users kan, inilah kita punya life. Okay, kita tapau siap-siap, lepak, tengah charging memang sah, makan. Makan. Makan dalam kereta ke, ada aircon ke, korang nak cahaya ke, memang keluar, makan je. Lepas tu habis charge, ciao. Tapi tak adalah, hari ni aku datang sini buat content kan, nak tunjuk bagi korang tahu kan, charger yang baru kan. So aku saja-saja lepak sini, actually kereta aku dah full dah. 5 minutes later. Time macam ni panas kan, sekarang nak balik exotic mode, balik lihat jap. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up.